Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Oke, di video kali ini saya akan spill satu merek kail dengan kualitas terbaik dari Golden Peace. Baik kawan-kawan, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja, di depan kita sudah ada satu merek kail yang cukup familiar di kalangan para pemancing ya. Ini dia, Neo Carbon dari Golden Peace. Seperti biasanya, pada umumnya bahan dari sebuah kail adalah karbon ya, yang paling umum. Namun demikian, terdapat banyak perbedaan dari kualitas karbon itu sendiri ya. Selain kekuatan dan ketajaman, juga fungsi karbon pada kail dapat meminimalisir terjadinya karat. Di kelasnya, kail Neo Carbon ini sejajar dengan beberapa merek lainnya ya, seperti Captain, kemudian ada merek Charm, dan juga ada merek karbon itu ya. Hanya saja perbedaan biasanya terdapat pada kualitas, yang tentunya kualitas itu ditekankan kepada kekuatan, yang mana sudah barang tentu kualitas atau kekuatan pada kail itu kita cari yang terbaik, karena mendukung sekali untuk kesuksesan kita dalam memancingnya. Bagaimana bisa kita menggunakan satu buah merek kail dengan kualitas rendahan ya, ketika kita memancing tentu akan terjadi berdampak banyak masalah ya, terutama pada saat kita strike atau mengangkat ikan, biasanya seperti itu ya. Untuk itu kualitas itu menjadi perlu untuk kail, karena kail adalah bagian utama dari peralatan memancing. Oke, sampai di situ kita sepakati dulu ya. Kail Neo Carbon dari Golden Peace ini cenderung sedikit lebih istimewa ya, di antara merek-merek lainnya. Ya, bisa dikatakan mungkin bisa sama atau sejajar jika dibandingkan dengan salah satu merek, yaitu merek Charm ya. Nanti saya akan spillkan juga ya untuk merek Charmnya ya. Hanya saja beberapa perbedaan terlihat dari segi bentuk ya, dan juga ukuran diameter wirenya ya. Neo Carbon memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan merek lainnya, yaitu diantaranya ketajaman yang awet ya, yang cukup tajam juga, kemudian bahan karbon yang anti patah dan anti tumpul ya. Selanjutnya, dan juga ukuran kail yang lebih beragam. Jadi ini aneka ragamnya, mulai dari kail yang terkecil sampai dengan kail yang terbanyak. Untuk size-nya itu di Golden Peace ini ya, terutama untuk tipe Neo Carbon ini cukup banyak dan cukup beragamnya. Yang mungkin salah satu kualitas di bawahnya yaitu dengan merek Captain ini ya, yang sejajar dengan ini nih untuk karbon ya. Sementara untuk Charm itu bisa dikategorikan kualitasnya hampir sama dengan Neo Carbon dari Golden Peace ini ya. Dan ini adalah keempat merek kail ya, yang paling familiar di kalangan para pemancing ya. Oke, tentunya jadi kalian jangan sampai salah memilih kail ya untuk memancing ikan. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya, review singkat atau spill singkat dari saya untuk satu buah merek kail, yaitu ini ya, kail Neo Carbon dari Golden Peace ya. Jadi cukup saya rekomendasikan buat kalian para pemancing untuk menggunakan kail ini ya.
Karena tadi saya sudah banyak ceritakan bahwasannya KL ini memiliki beberapa ataupun banyak keistimewaan dibanding dengan merek-merek lainnya ya. Kalaupun misalkan ada yang sama untuk merek ini, yaitu dengan jam. Oke, seperti itu ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Mantap, mantap.